Sekarang saya akan membahas tentang while loop, dan saya mempunyai ini, dan di A saya memberikan mungkin 4, dan di sini saya memberikan while semacam ini. Dan di while saya memberikan A lebih kecil dari mungkin 20. Jika saya memberikan seperti ini, dan di sini saya memberikan system.out.println, dan saya memberikan A mungkin A++. Dan jika saya start, saya memberikan A saja, dan A++ di sini. Jika saya start, oke, saya salah print. Jika saya start run di sini, saya sudah mempunyai angka 4 sampai 19. Karena saya mengaturnya mulai dari 4. Dan jika saya hapus di sini. Saya memberikan plus-plusnya di sini. Dan mungkin saya ganti 10. Jika saya start, saya mempunyai 4 sampai dengan 9. Dan dengan while loop kita bisa membuat banyak banyak angka dengan sederhana, dengan penulisan yang sederhana, dengan kita memberikan int angka dan kita set angkanya berapa, lalu di while kita memberikan kondisinya jika angka lebih besar atau angka lebih kecil dan semacamnya, lalu di system out print lainnya kita memberikan ini A++. Dan kita juga bisa formatnya, mungkin saya memberikan print saja, lalu di sini saya memberikan plus, dan di sini adalah main. Jika saya memberikan seperti ini, saya akan mempunyai 1 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan ke kanan. Dan seperti itu seterusnya. Jika kita mengganti ini, maka kita akan memiliki banyak angka. Dan saya bisa memberikan sama dengan juga di sini mungkin. Jadi saya mempunyai 15 lebih kecil, dan 15-nya akan diikutkan di sini. Dan sekian tutorial tentang while loop, dan kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Sampai jumpa, salam.